Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi pada kali ini saya mau nge-review Union asli versus KW ini teman-teman. Jadi pada video yang lalu saat saya nge-review MPX 2 KW versus asli itu teman-teman banyak menuai tanggapan negatif ya nampaknya. Jadi masyarakat kita itu sepertinya belum siap menerima apa itu oli KW. Alright. Jadi dibilangin saya itu sales oli KW, apa KW. Oke. Jadi saya jelaskan sekarang satu hal. Saya tidak disponsori oleh siapapun dan dari produk-produk manapun. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai orang bengkel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu masyarakat biasa yang nggak tahu oli KW nanti sama oli asli, jadi sekarang kan udah tahu. Minimal bisa diambil pengetahuan itulah teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ganti oli ya sudah tahu membedakannya. Oke. Jadi yang dijual bengkel ini asli apa KW. Alright teman-teman. Jadi kita mulai aja. Ini Union KW dan ini yang asli. Alright. Jadi bedanya di apa cover ini atau apa ini sama persis, tidak ada bedanya. Di sini KSDM juga NPNRI NPT sama juga seperti ini KSDM, bahkan SNI-nya juga ada, ini sama-sama SNI. Jadi saya membedakannya itu hanya dari jenis olinya, warna dari oli tersebut. Oke, jadi di sini saya akan bolongin dulu, kasih bocor dulu ini yang dua-dua. Oke teman-teman, perhatiin di sini. Karena pada Union ini teman-teman, kita hanya bisa membedakan warna olinya saja. Nah, di sini teman-teman sudah bisa bedain dari warnanya. Coba teman-teman tebak apa bedanya dari segi warna. Oke, ini nampaknya lubangnya harus kita gedein lagi. Oke teman-teman, jadi cara jatuhnya aja beda ya teman-teman. Ini kita banyakin lagi biar teman-teman tahu perbedaannya. Oke, saya kira cukup ya. Jadi teman-teman, bedanya di sini warnanya jernih tapi agak kecoklatan ya teman-teman, itu yang asli. Ini yang asli. Dan di sini warnanya itu jernih kekuningan, kayak minyak makan gitu loh. Nah, jadi nanti teman-teman kalau di bengkel tuh ngisi Union itu ya harus diperhati-perhatiin, takutnya harga KW ini teman-teman ya dibuat dengan harga asli. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Saya harap itu bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bagi teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.